Hai, anda bersama kami di Amans. Hari ini kita akan melihat serba sedikit apa yang baru mengenai iPadOS 14 yang baru saja dilancarkan pada WWDC 2020. Dan software yang berada di tangan kami ini adalah yang telah dimuat turun pada iPad Pro 2018 ini adalah iPadOS versi beta ataupun public beta. Seperti anda lihat, pada sebelah kiri ini sudah terdapat pembaharuan yang telah diletakkan. Telah ada dan anda dapat lihat sendiri dengan jelas, iaitu widget. Sebelum itu, kami harus komenkan sedikit mengenai UI-nya. Masih lagi sama, tidak seperti apa yang berada pada macOS Big Sur ataupun macOS yang terbaru. Dan jika anda slide ke atas seperti ini, ianya adalah sama saja, cuma widget yang telah menjadi semakin besar dan tidak seperti dahulunya, lebih kecil dan ringkas. Okey, untuk widget ini terlebih dahulu, kami akan ceritakan mengenai apa yang anda boleh buat. Tidak seperti iOS 14, anda tidak boleh mengubah ataupun menyusun widget ini pada home screen. Jadi ia akan kekal di sini tanpa anda mengganggu sebarang aplikasi yang lain. Kami akan cuba menekannya seperti ini dan alihkan. Ia tidak akan terus pergi kepada home screen kerana pada iPadOS Apple tidak benarkan perkara ini untuk dibuat. Namun jika anda mahukan home screen anda nampak lebih kemas ataupun tidak terganggu dengan widget ini, anda boleh matikan sahaja seperti ini dan widget ini akan hilang jika anda mahu. Untuk kembali ataupun melihat kembali widget tersebut, alihkan sahaja seperti ini dan widget anda akan kembali seperti biasa. Fungsi yang seterusnya adalah Spotlight Search, kini hadir pada iPadOS 14. Apa yang kami maksudkan? Spotlight Search ini asalnya adalah berada pada macOS ataupun macOS Big Sur yang terkini, tapi telah diletakkan pada iPadOS saja, tidak ada pada iOS 14 ataupun mana-mana iPhone ataupun peranti yang lain oleh Apple. Cara untuk aksesnya mudah saja, scroll ke bawah dan anda dapat lihat Spotlight Search itu hadir pada skrin anda ataupun home screen. Anda hanya menaip. Fungsinya mudah saja, ia akan mencari segala info yang anda cari menerusi dalam sistem operasi, tetapan dan sebagainya, tetapi ianya juga turut mencadangkan untuk mencari menerusi Safari. Contoh yang kami cakapkan di sini adalah YouTube. Kami akan cuba cari YouTube, maka ia akan cadangkan kepada anda aplikasi yang anda boleh buka untuk melihat konten, informasi dan sebagainya. Anda juga turut diberikan seperti yang kami cakapkan, carian menerusi website dan juga di dalam tetapan ataupun search setting, ataupun juga anda menaip dan sebagainya, terdapat pada search note jika anda mahu. Yang seterusnya adalah Siri. Pada iOS 14, Apple mengatakan bahawa Siri tidak lagi mengganggu home screen anda apabila anda melakukan sesuatu. Jadi pada iPadOS, ianya sedikit berlainan. Apa yang kami maksudkan di sini, jika anda panggil ataupun seru Siri, ia akan keluar pada bahagian kanan bawah, tidak lagi seperti yang di tengah pada iOS 14 kerana ia mempunyai skrin yang sangat besar dan ini tidak mengganggu apa yang anda sedang cari contohnya. Tetapi bagi kami ada sedikit kekurangannya, antaranya adalah walaupun ianya telah dikurangkan ataupun UI tidak lagi mengganggu apa yang anda sedang lihat ataupun tengok ataupun membuat kerja pada waktu tersebut, anda tidak boleh mengakses apa-apa informasi ataupun sedang membuat kerja dan ianya akan terus hanya fokuskan kepada Siri sahaja. Anda tidak boleh melakukan apa-apa pada skrin melainkan melibatkan Siri. Dengan itu, untuk mengakses balik, anda harus matikan Siri tersebut untuk kembali melakukan kerja anda seperti biasa. Namun, Siri kali ini telah pun ditambah baik dan kata mereka, kata Apple, ianya 20 kali lebih pintar, lebih pandai mencari info berbanding sebelumnya. Kemudian, kita akan bercakap mengenai fungsi yang memfokuskan Apple Pencil, iaitu Scribble. Apabila anda membeli iPad dan sentiasa menggunakan Apple Pencil, jika anda seorang artis dan sebagainya, kami yakin anda sentiasa menggunakan Apple Pencil ini untuk membuat navigasi dan sebagainya. Jadi Apple kali ini telah menambah fungsi Scribble ini untuk mereka yang sentiasa menggunakan Apple Pencil tersebut. Jadi apabila anda ingin mencari sesuatu, contohnya di sini, dan ingin menaip, agak menyusahkan bukan? Jadi apabila ada sahaja Apple Pencil ataupun fungsi Scribble, anda boleh menulis sahaja di bahagian search bar ini. Contoh yang kami akan tunjukkan adalah dengan menulis perkataan Amans ataupun website Amans, dapat lihat ia dapat mengesan cara ataupun penulisan anda apabila menggunakan Apple Pencil ini tanpa sebarang error ataupun kesalahan yang boleh katakan kritikal. Jadi anda hanya perlu menekan enter dan ia akan mencadangkan anda seperti melayari website, membuka nota dan sebagainya. Jadi kami akan tekan kepada Safari.
Jadi anda mungkin melihat bahawa kami masih perlu menekan enter untuk mengakses ataupun masuk ke dalam website tersebut. Sebenarnya kadang-kadang ia muncul, kadang-kadang tidak di bahagian bawah ataupun interface di bahagian bawah ini untuk pergi dan sebagainya. Contoh yang kami akan tunjukkan untuk menulis, apabila menulis Canon, terdapat satu interface yang keluar di bahagian bawah menunjukkan search, kembali ataupun keyboard jika anda ingin menaip. Dan ini akan memudahkan anda untuk menekan pada skrin berbanding menekan keyboard. Tapi bagi kami, mungkin anda patut guna sahaja keyboard kerana lebih mudah dan cepat berbanding tap sahaja pada skrin ataupun tekan sahaja pada search jika anda mahu. Anda mungkin tertanya, adakah kami perlu menekan spacebar apabila menulis dua perkataan? Jawapan kami tidak. Kami akan tunjukkan contoh kepada anda di sini. Kami akan menulis Amans Hebat. Dan ia akan secara automatically akan mengesan space tersebut dan anda tidak perlu menekan spacebar untuk menulis dua perkataan. Anda juga mungkin tertanya-tanya bagaimana untuk memadam perkataan ataupun ayat yang telah anda tulis. Untuk stylus biasa mungkin akan cakap gunakan di bahagian belakang. Tetapi untuk Apple Pencil, anda hanya perlu goreskan seperti ini dan ia akan memadamnya secara automatik. Manakala untuk space kan, contohnya kami akan tunjukkan di sini adalah ingin menjarakkan, anda ingin menjarakkan satu perkataan ini kepada dua, anda hanya perlu swipe ke atas, maka ia akan terus akan spacekan ataupun menambah ruangan di bahagian tengah yang telah anda gariskan ke atas tersebut. Okey, seterusnya adalah shape recognition. Banyak fungsi yang melibatkan Apple Pencil di sini yang kami akan cuba cakapkan. Jadi ada, jika anda pergi kepada notes dan anda ingin melukis bentuk seperti contoh yang kami akan tunjukkan di sini adalah bulat. Dan iOS 14 akan mengesan yang anda sedang ingin melakukan bulatan ataupun lukisan bulat. Ia akan terus automatik akan mengesan lukisan anda dan cuba mengagak apa yang anda cuba lakukan. Untuk di sini, kami akan buatnya balik di sini. Dan ingin mendapatkan bulat yang betul, lukis saja dan tunggu seketika. Ia akan secara automatik mengesan dan meletakkan bulat yang betul ataupun ukuran yang hampir sama seperti yang anda cuba lukis. Jadi kami akan cuba melukis bintang di sini seperti ini. Maka iOS 14 dapat mengesan apa yang anda cuba lakukan. Tapi jangan salah faham dengan lukisan yang kami cuba buat ini. Ini sekadar bintang dan juga bulat sahaja. Segitiga sama juga, ia masih dapat mengesan dan dapat melihat lukisan yang anda cuba lakukan. Bukan itu sahaja, pada iOS 14, jika anda menulis pada notes, kami akan tulis ini YouTube, Amans, tekan lama-lama pada lukisan, anda akan dapat lihat ini mempunyai pilihan copy as text. Jadi anda ingin menamparkannya, meletakkannya di mana-mana, contoh di sini kami akan apply pada web browser. Ia akan mengesan bahawa anda sedang menulis YouTube. Tetapi pada Safari ini ia kelihatan agak sedikit salah. Namun anda dapat gambarkan apa yang kami cuba maksudkan. Ini sangat membantu jika seorang artis tu ataupun seorang pengguna tersebut suka melukis dan tidak suka menaip. Ini mungkin salah satu peranti untuk anda, untuk orang tersebut. Sementara berada pada aplikasi Safari ini, Safari juga menerima kemaskini ataupun penambahbaikan dari segi privacy report. Anda dapat lihat website by trackers contacted untuk website-website yang tertentu, contohnya di sini indiatoday.com ataupun weather, IKEA, GS Marina dan sebagainya. Anda dapat lihat segala apa yang telah dielakkan oleh Safari. Trackers, anda dapat lihat di sini website mana yang telah pun dapat mengakses. Seterusnya, Apple juga akan memberi amaran jika password anda telah pun dapat diakses oleh orang lain. Apple akan mencadangkan anda untuk mengubah password tersebut supaya lebih security dan tidak memberi sebarang ancaman kepada anda di masa akan datang. Fungsi yang ditambah juga adalah, contohnya di sini adalah aplikasi Photos. Terdapat satu sidebar di bahagian tepi yang memudahkan anda untuk melihat, contohnya di sini library, untuk anda, tempat dan sebagainya yang telah pun anda pergi. Maka di sini akan menambahkan sedikit warna atau memudahkan anda untuk mencari sesuatu gambar tersebut. Bukan sahaja menerusi tahun, malah dengan dapat mengakses sidebar seperti ini. Bukan pada foto saja, malah terdapat juga ada pada aplikasi music dan sebagainya. Kemudian antara yang menjadi satu permintaan ramai juga adalah dari segi penerimaan panggilan. Apabila anda menggunakan, contohnya di sini adalah iPad, pada iOS 14, iPadOS 14 juga akan menerima kemaskini seperti yang ada pada iOS 14.
Jadi apabila anda menerima panggilan, pop-up akan keluar pada bahagian atas saja seperti keluar notifikasi pada aplikasi. Dengan ini, ia tidak akan mengganggu anda untuk membuat kerja, untuk tidak melayan, hanya swipe ke atas. Manakala untuk menolak, hanya tekan butang merah tersebut. Manakala jika anda ingin melihat secara penuh ataupun UI yang penuh ataupun yang seperti asal, tekan sahaja pada notifikasi tersebut yang akan terus paparkan informasi tersebut menerusi skrin penuh. Okey, jadi itu adalah beberapa fungsi yang telah ada pada iPadOS 14. Ada juga fungsi yang lain, contohnya seperti animoji, permesejan seperti yang ada pada iOS 14 sebelum ini. Kami akan tinggalkan link di bawah untuk anda lihat segala fungsi yang ada pada iOS 14 tidak disebut pada video kali ini. Apa kata anda mengenai aplikasi, fungsi dan juga masa depan untuk iPadOS? Adakah anda akan terus beralih kepada iPadOS 14 ataupun masih akan mengekalkan iPadOS 13? Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.